Liga 1 selalu menyajikan laga seru tiap pekannya. Ini keseruan tak hanya di peringkat klub di klasemen, namun juga catatan individu pemain. Siapa saja yang berada di deretan top skor dan top assist? Berikut ulasannya. Bomber andalan Bali United Ilios Pasojevic terus memimpin daftar top skor sementara BRI Liga 1 dengan torehan 21 gol. Catatan apik pemain naturalisasi itu berdampak pada performa gemilang Bali United yang terus memimpin klasemen sementara hingga pekan ke-31, berselisih 3 poin dari Persib Bandung. Di urutan selanjutnya ada penyerang Persik Kediri Yusuf Ejejari dengan 19 gol. Performa yang mengejutkan mengingat Ejejari merupakan striker debutan di Liga Indonesia. Kemudian ada nama bomber Arema berpaspor Portugal, Carlos Fortes di urutan selanjutnya dengan 18 gol. Sama seperti Ejejari, Fortes juga baru bermain di Indonesia musim ini setelah lama bermain di Eropa. Sementara dari jajaran top assist, legion asing Persebaya asal Jepang Taisei Marukawa jadi yang terdepan dengan 9 assist. Penampilan impresif Marukawa musim ini sangat membantu Persebaya bertengger di 5 besar. Marukawa juga termasuk pemain terproduktif dengan mencetak 16 gol untuk baju ijo. Di urutan selanjutnya diduduki oleh 3 pemain, salah satunya Privat Mbarga yang berhasil mengemas 8 assist dan berperan dalam produktivitas gol Bali United. Lalu ada winger Persija Jakarta Rico Simanjuntak dan pemain Persiraja Muhammad Rivaldi juga dengan 8 umpan berbuah gol.